kamu mau dihukum. Kamu mau urusan dengan dia. Tundukin ya. Ya jangan. Tundukin dia. Sini, ini tuh apa-apaan sih? Sini, sini, sini. Duduk. Buat apa kamu berdiri? Kamu tuh gak layak berdiri ya. Untuk dirimu memberikan semua yang terindah karena kasih suciku hanya untukmu yang takkan mungkin hilang dan takkan pernah bisa sirna. Ini kok tumben-tumbenan si Rara mau kesini? Ada apa lagi? Misi, Om Andi. Ya, Rara masuk. Di rumah ya, Om? Tumben, ada apa sih? Gini loh, Om. Kan... Gini ya Om, itu lo Om, kamu tahu kan pacarnya Rara kan Sultan. Terus dia mau jemput aku Om, jadi tak Sherlock rumahnya Om, boleh gak Om? Terus maksudmu pacar kamu, kamu suruh ke sini gitu? Iya dong Om. Rara. Kamu kan sudah punya rumah sendiri toh. Alah Om, Om, apa kamu enggak senang kalau Rara itu bahagia dengan Sultan? Nanti gini ya Om, pokoknya Om harus nuruti kata Rara. Kalau ini tuh rumah Rara, ya Om. Bukannya Om tuh enggak boleh, tapi gini loh. Ya kamu itu harus bisa menyukurilah apa yang kamu miliki sekarang. Nggak dapat cowok tajir Om di era 2022 mah harus pandai-pandai mikirin maksudku pandai-pandai muterin otak Om. Udahlah Om, pokoknya sekali ini saja Rara minta bantuan ya Om. Udah terserah Om aja lah. Makasih ya Om. Ya saatnya tak serlok kayak ngembet. Alhamdulillah ya, Yan. Sekarang hidup kita udah enak. Apa-apa sudah tercukupi semua. Alhamdulillah ya, Yan. Iya. Ya bersyukur sama Allah ya. Tapi kok kamu udah kayak penampilanmu kayak gitu sih, Yan? Namanya penampilan itu cuma sekedar penampilan, Yan. Penampilan itu nggak bisa gambarin orang itu kayak apa enggak. Sekarang banyak loh orang yang sok-sokan kaya pakai bajunya bagus-bagus tapi ternyata hutangnya banyak. Ya kan mending kayak gini. Dan tapi kan seharusnya kamu menghargai sesuai porsimu ya. Itu nggak perlu. Seadanya aja. Tuh aku juga suka kok pakai baju kayak gini. Ya udah deh, senyaman kamu aja ya. Dan itu proyek yang kemarin aku ajakin kamu itu kemarin udah berhasil dan proyeknya sekarang udah jalan.
Alhamdulillah ya, Yang. Iya. Sangat-sangat bersyukur banget aku. Harus. Wah, aku bisa beli ini itu ya. Aku pengen itu, Yang. Aduh, Yang. Kamu tuh nggak perlu beli barang-barang kayak gitu. Itu namanya boros. Daripada kamu uang itu kamu pakai buat beli apa semua keinginan kamu, mending uang itu dikasih sama orang yang lebih membutuhkan. Kita juga harus punya tabungan di akhirat juga dong, jangan ya, cuman tabungan di dunia. Iya, benar juga ya, Yang. Nah, iya. Makanya kita tuh nggak perlu ngabisin duit buat ini itu. Tapi misal mau beli apa? Itu sih mobil. Kan mobil udah ada. Kan itu milik kamu sendiri, ya. Masa aku enggak boleh. Ya, nanti deh. Aku pikir-pikir lagi. Yang penting itu bermanfaat loh. Iyalah. Jangan beli yang enggak bermanfaat. Nih, pegang. Kamu mau kemana? Aku ada urusan bentar. Ini pegang, simpan baik-baik ya. Awas nanti dicopet orang, isinya uang loh. Ini uang beneran ya, ya? Mau aku sumbangin ke sana, ke panti asuhan. Aku mau pipis bentar ya. Iya. Bentar. Yang, nih. Apa ya? Handuknya ketinggalan, titip bentar ya. Meski aku nggak bawa mobil, pasti Rara seneng nih aku bawain uang. Walaupun aku nabung ini selama 1 bulan, tapi buat kamu seneng, apa sih yang nggak? Apa ini bener rumahnya ya? Ini sih, Ra. Ra. Oh iya ya, masuk ya. Saya tunggu di sini, Ayah. Iya iya. Ini aku bawain. Nah, gini dong. Ternyata rumahku bagus kan? Iya kan? Ini bener rumah murah. Iya, ya udah. Gak usah gitu dong, sayang. Udah, ini beneran gue mah tajir melintir. Yuk, kita shopping, katanya kamu kaya. Ayo, ini, udah. Ini rumah. Ayo. Ini rumah Sultan, Ra. Kasih ya, Yang. Udah dikasih kado ini. Nanti aku dikasih apa lagi, Yang? Anggun, Tara, kamu tahu kan? Sekarang dia sudah jadi milikku. Kamu tahu? Setiap aku shopping, aku belanja, hari Valentine, hari jadian kita, selalu dapat hadiah istimewa. Karena apa? Karena aku kaya, Awan kaya. Kalau pacaran sama kamu mah menderita. Naku cemaga tuni delsi dia jodia. Naku cebola. Apa? Sini. Saya mau tanya sini. Kamu tuh kesini mau ngapain? Loh, ini tuh jalan ya, Gun? Ya kalau kamu jalan ya jalan aja, gak usah berhenti. Terus kamu ngapain? Yang
Wajib tanya itu aku ya Anggun, bukan kamu. Kamu ngapain di sini? Mau numpang selfie. Kalau kamu punya mobil tapi mobilnya orang. Iya. Hai mantan. Iya. Dulu miskin. Aku tinggalin. Sekarang malah jadi tukang parkir. Ya enggak apa-apa lah, penting kan halal. Kamu tahu? Semiskinnya dia sudah jadi tukang parkir, makan juga pakai bungkusan plastik. Ini tuh enggak makanan, ini tuh. Alah, udahlah, sadar diri napa. Hei, jangan ngayal ya jadi orang. Bajumu bagus. Sepatumu bagus. Tapi sayang tukang parkir. Bayar berapa kamu per hari? Saya di sini itu enggak tukang parkir, mantan. Ngaku. Kese maju budi. Oh, sosok-sosokan. Jelas-jelas kamu di depan mobil. Ini tuh punya aku, punya suamiku. Sadar Anggun, kamu itu siapa dan ini tuh mobil apa? Ini mobil. Kamu hanya seorang Anggun miskin, tahu? Kamu dulu ini tuh ya. Beli bannya aja enggak mampu lo. Sekarang kamu mau ngomong punya mobil? Ya terserah kalian kalau enggak percaya. Hei, kamu kok nyengat banget sih? Kamu Aduh, kamu kok tega sih? Tega. Makanya punya mulut itu dijaga. Kalau kamu enggak mau sahina orang terhina. Gun. Dulu aku cinta mati sama kamu. I love you, pool. Pool apa? Tapi itu dulu ya. Kalau lihat kamu jadi tukang parkir kayak gini. Sekarang maupun dulu gue malas sama lo. Ingat ya kalian, ini tuh mobil aku, mobil suamiku. Siapa sih yang mau sama kamu? Miskin tetap aja miskin. Hei, kamu tahu ini itu era berapa sih Nyonya Anggun? Zaman sekarang sama orang miskin malas pengen tuh. Kamu tuh sombong banget, kamu tuh punya apa sih? Hei, lihat nih. Gue ngasih hadiah aja uang. Ini tuh gak ada hari apa-apa, setiap hari. Kalian ini siapa sih? Ini apaan? Maksudnya gimana uang udah ditaruh di kantong? Lulul, masnya siapa ya? Kok label kaos sama mobilnya? Oh, tahu mas. Saya kasih tahu ya mas. Mungkin mas itu... Iya, tertipu sama si cewek ini mas. Mas yang punya mobil ini kan? Yang punya uang ini kan? Hati-hati mas kalau kenal cewek ini. Dia itu penipu, miskin, gak punya adat, gak punya apa-apa. Dia hanya bisanya apa? Membohongin mas. Ingat itu mas. Ini mantanku. Kalau dia punya uang sebanyak ini. Ini tuh punyanya masnya ini. Lihat kaosnya sama mobilnya. Dasar mas, udahlah mas. Gak usah sayang sama... sayang. Gak usah titipin barang-barang kepada dia mas. Dia itu... Kamu nyuri Gun? Miskin. Setelah jadi miskin dulu, jadi tukang parkir sekarang nyuri juga. Astagfirullah Gun, Maya. Kita ambil aja. Kan daripada itu mas dibawa kabur, mendingan kan buat kita. Ayo ambilin aja. Kalian ini siapa sih? Udahlah mas, gak perlu tahu mas. Yang penting masku selamatkan mobil dan uang mas. Gak kecuri tuh sama si Anggun. Ya masalahnya ini itu si istri saya, mbak, mas. Istri? Ini istri saya, ini uang saya titipin ke istri saya. Istri. Dan ini juga mobil saya. Udah dengar ya kuping kamu. Terus di sini siapa yang sombong? Nih kuncinya tuh. Gak percaya nih. Ini maksudnya apa kok bisa sampai berserakan kayak gini uangnya? Gini loh yang, ini tuh mantanku, yang itu pacarnya. Dari tadi orang ini tuh menghina aku terus loh. Emang masalahnya apa sih kok bisa sampai dihina kayak gitu? Karena masa laluku ya miskin dulu. Oh, jadi karena kamu dulu itu miskin gitu, terus mereka bisa seenaknya hina kamu. Ingat ya, kamu tuh udah keterlaluan, Pan. Mbak, Mas, gini ya.
Yang namanya orang, mau kaya mau miskin, gak perlu dihina kayak gini, Mas. Mbak, kita sebagai manusia tuh harus bisa saling menghargai. Gak harus kayak gitu, mau dia dulunya miskin, mau sekarang kayak gimana, ya gak perlu dihina gitulah. Setiap orang tuh punya jalannya masing-masing. Ya habisnya bawa handuk, pakai kresek. Kita kira kan tukang parkir. Kan mau. Tadi aku udah bilang, itu tuh gak makanan. Gini loh ya, Mas dan Anggun, dimana-mana kan setiap bawa kresek itu kan gak ada uang. Dan dimana-mana kan orang miskin tetap aja miskin, Bun. Tolong tuh itu beresin. Iya, masalahnya gini. Uang ini tadi gak ada tempat, jadi saya taruh di kresek soalnya mau saya sumbangin ke panti asuhan. Saya titipin di sini sama istri saya. Gitu, dan ini juga handuk saya. Ya gini ya Mas dan Anggun, saya dan ini pacar saya. Saya minta maaf ya. Nih. Yaudah, yuk, balikan yuk. Balikan. Kan aku udah punya suami. Eh, aku juga mau putus sama kamu. Sar. Putus ya putus, ngapain punya pacar miskin kayak kamu? Kamu juga miskin, nyatanya kamu mobil punya siapa? Punya rental kan? Eh, kalau bertengkar jangan di sini dong. Sama tuh pergi. Ini beresin dong, tanggung jawabnya, Ra. Kamu tuh, ya kan? Mana kamu? Eh, Mbak. Eh, jangan lari ya, Mbak. Ini harus dibersihin loh. Diberesin semua nih, kumpulin lagi jadi satu. Mas, ini tuh salah dia. Aku mah ikut ke dia, jangan nyalain gue ya. Eh, Mbak, Mbak. Mbak kan sama dia tadi ke sini kan? Sekarang beresin atau saya laporin ke polisi. Kumpulin lagi jadi satu. Yang penting ya, diberesin. Ya, beresin dulu. Ya, tapi janji ya, Mas dan Anggun jangan dilaporin beneran ya. Ya, kumpulin. Ini Gun buat kamu aja ya. Totalnya 50 juta ya. Awas loh. Kalau nggak genap, ganti rugi pokoknya. Kamu nggak apa-apa kan? Nggak. Maaf ya, tadi aku tinggalin. Nggak apa-apa kok ya. Gak taunya ada yang kayak gini, rese banget. Namanya tikus kut ya kayak gini. Dasar. Kapan kita punya uang segini ya? Biasa dia tuh OKP, orang kaya baru makanya kayak gitu. Putus ya putus, siapa yang mau sama kamu? Aku juga gak mau. Dasar. Nyesel aku bikinin ini satu hari, tuh, ambil. 8 malam. Tuh ambil. Akan juga bisa jadi madumu ya Mas. Hah? Yang kan gak apa-apa aku jadi madu-madu. Madu. Yang penting mah tajir. Kalau madunya kayak kamu bisa bangkrut saya. Tuh loh, masih ada lagi. Nah, tuh. Masih ada tuh. Tuh, ada lagi. Maaf yang Gun. Aku bohong kok kalau dulu mantan terjelekku kamu. Kamu tuh mantan terindahku, Gun. Maaf ya. Iya, makasih ya. Mantan terindah. Ini Gun. Kenang-kenanganku. Enggak, itu buat Rara aja. Ya walaupun kita enggak pernah ketemu lagi, tapi ini buat kamu. Enggak, makasih, ini buat Rara aja. Males. Udah? Iya Pak, jangan lupa itu. Aduh. Apa? Tanda. Maaf ya. Maaf. Maaf Pak. Jangan laporin polisi ya Pak. Ya. Maaf ya Pak. Maaf ya Anggun. Kalau ada job buat aku, calling-calling ya, Gun. Kan di grup ada WA aku, Gun. Aku sama kamu sekarang putus. Eh, emangnya yang mutusin siapa? Gue, Allah yang gue putusin. Bacot! Eh, dasar aku gak mau-mau. Bodoh amat, uang gini di... Gak mau-mauin. Jangan lupa ya, Pak. Chat WA aku. Kamu mau sama dia, yang? Ih. Males banget lah kayak gitu. Ngapain? Orang udah ada kamu juga. Oh, ya.
orang berdua kayak tadi dibuat pelajaran aja ya. Iya, itu kita meskipun udah kaya, istilahnya udah punya banyak uang, nggak perlu bersikap kayak gitu. Kita mesti lihat ke bawah terus, biar kita tuh tahu kalau di bawah kita ada juga orang yang membutuhkan. Biar kita nggak sikapnya kayak tadi tuh, sombong banget. Apaan nih? Oh ya, kan mumpung masih di sini, kita foto dulu yuk. Kan di daerah sini kan jarang loh kita foto. Cinta adalah yang fotoin siapa ya? Misteri dalam hidupku yang tak pernah ku tahu akhirnya. Nah yuk jalan. Aduh. Cinta. Pada dirimu.